Itu bukannya Febri? Lah. Febri? Apain aja sih itu, Cok? Zat. Samperin kali ya, Cendek. Oh, enggak, itu kok bentar. Ngapain disamperin masalahnya? Ya, gua enggak tahu dia lagi telepon atau apa kan, enggak tahu kita, Cok. Samperin enggak sih? Yaudah, yaudah. Pelan-pelan, kita pelan-pelan jalan ke sana. Oke. Kita samperin, oke? Oke. Jan, mendok di mana kocak? Balik batu situ kali ya? Kalau situ kedekatan, Cok. Ikutin gua, ikutin gua. Kita ngumpet dekat-dekat sini aja. Oke. Deketan lagi sih. Ini batu sini, batu sini, batu sini. Sini, sini. Lu samping gua, samping gua. Sini, sini, sini. Tenang. Dia udah disingkirkan dari sini. Namun ada sedikit kabar buruk. Jika datanya masih di bawah dia, bisa kamu kirimkan orang untuk mendapatkan dia. Dir, lu denger kan tadi dia ngomong apa? Denger sih. Jangan-jangan. Wait, what? Jangan-jangan apaan? Ya dia mau iniin Pak Game kali ya? Yang benar kamu Firman. Sorry. Gue serius kocak, lu jangan bercanda anjir. Tapi kayaknya Pak Game dalam keadaan bahaya, Zan. Ya, gue tahu. Sekarang kita harus selamatin Pak Game. Oke? Okay? Oke. Gue punya ide sih. Kita gerak dari sini pelan-pelan. Oke. Balik mana, balik? Apa yang dia rencanakan? Anjir, Zan, ini kenapa dipanggil lewat si Febri, Cok? Gak tau, kenapa dah? Ya ada apa, Feb? Kamu manggil kita berdua? Jadi gini, kemarin aku udah melacak lokasi GM. GPS terakhir, dia terlihat di pinggiran kota. Akan aku kirimkan alamatnya ke kalian semua. Jika kalian sudah mendapatkan lokasi terakhir GM, harap kalian sisir daerah tersebut. Siapa tahu kalian dapat informasi di mana GM. Siap, laksanakan. Laksanakan. Tuh kan benar kata gue, Zan. Gila, benar-benar. Ternyata lu benar juga, Firman. Ya udah, sekarang kita harus cari GM Fury buat nyelamatin dia, oke? Oke. Oke, yuk gerak. Sial, apa yang terjadi di dalam shield? Kenapa aku jadi seperti ini? Di sini sudah tidak aman lagi. Sepertinya aku harus cari tempat yang lebih aman lagi untuk bersembunyi. Karena di shield ini sudah tidak jelas. Ada apa dengan si Febri itu? Apa yang dia inginkan dari drive ini? Maksudku, kalau dengan data armor milik Stark ini, dia pakai, bukannya dunia bisa jadi makin berbahaya dengan banyaknya armor mirip milik dia? Gimana ya dengan anggota-anggota shield yang lainnya ya? Apakah mereka akan baik-baik saja dengan si Febri? Ini bisa jadi sangat berbahaya. Siapa itu? Kamu ngapain di sini? Gak perlu banyak tanya. Tunggu sebentar. Kenapa anggota SHIELD ikut dengan kamu? Serahkan drive itu sekarang, atau kamu akan mati sekarang. Aku tidak akan menyerahkan drive ini, dan aku akan menjaganya dengan nyawaku. Well, kalau kayak gitu, akan kugunakan cara kekerasan. Kenapa ada asap di sini? Apa yang terjadi? Zan, ayo Zan, kejar Zan. Gimana? Udah gak bisa kemana-mana kan? Sekarang, serahkan data drive itu, atau kau akan mati di sini sekarang. Tidak akan kuserahkan kepada orang sepertimu. Aku akan jaga data ini sampai aku mati. Kemana dia pergi? Sia, bagaimana sih tadi bisa kabur?
Ayo, cepat Gem. Isan, gimana kamu bisa nemuin aku? Intinya sekarang, kamu harus aman dulu Gem. Nanti kita pikirin soal itu, oke? Okay? Ini kita mau kemana, Zan? Gem, kamu masuk dulu ke rumah ini. Aku harus cepat-cepat balik ke Shield. Kamu berlindung dulu di sini, oke? Okay? Oke. Kalau gitu aku masuk dulu. Thank you, Zan. Silakan masuk. Sial, apa yang terjadi? Sepertinya aku harus meninggalkan pesan kepada Stark. Aku berjanji untuk selalu menjaga anakmu dan data-data yang sudah kamu wariskan kepada anakmu. Ternyata kamu mudah sekali tuh, bukan ya? Hah? Apa? Sial. Kenapa aku terjebak di sini? Sial. Mereka memaksaku untuk membuat armor dari database Stark. Well, walaupun mereka memaksaku, aku tidak akan membiarkan mereka untuk memegang teknologi ini. Karena jika aku melepaskannya, ini akan menjadi bahaya bagi umat manusia. Ah, sial. Dia pakai kabur segala lagi. Bentar. Oke. Seenggaknya dia meninggalkan flash di sini. Akan gua cek dulu apakah masih ada file dari Stark Industry. Goblok nabrak aja. Nabrak bang. Yuk, 1, 2, 3. Hey, Zan. Motor siapa anjing? Febri. Goblok. Motornya itu. Ya maaf, Jok. Ada motor. Tetap record, bagus nih funny moment. Naik ke atas, Firman, Gizan. Nah itu. Firman kenapa diem di situ goblok? Oh di situ lah ini siapa anjir? Tolong. Kan gue bilang dari situ goblok. Diulang. Konfir? Beneran kan? Bisa kata gue. Maaf. Ah yang ngomong yang kebalik. Firman dulu yang ngomong. Itu kan bener. Tunggu sebentar. Kenapa anggota Shield ikut dengan kamu? Nyepongin sih. Aku tidak akan menyerahkan drive ini dan aku masih akan jagainya. Bukan kok jalan ke situ kocak. Mundur lagi, mundur lagi. Kan belum sih. Firman enggak kasih tahu lu. Firman enggak kasih tahu sama gue semua. Agen Shield-nya. Agen Shield-nya. Lah agen Shield lagi, Man. Oh, ini agen Shield lagi. Astaga, gue gak tau. Turun aja, Gil. Turun, ambil mobilnya, taruh lagi. Biar lebih gampang. Ini kecelakaan di sini, gue goblok aja. Mobil jenderal, lu, Sak. Pokoknya, sekarang yang penting kamu aman dulu, Gem. Aku bodoh. Malah jadi villain, anjir. Goblok. Cepat, cepat. Ayo Gem, cepat. Kamu bisa nemuin aku dari mana, Zan? Tenanglah, Gem. Di badan kamu itu aku sudah nempelin semua, Gem. Jangan gitu, goblok. Diulang. Anjing, suara saya jelek banget. Aku berjanji akan selalu menjaga anakmu. Dan semua data-data ini. Jangan dulu. Nanti langsung balik badan aja ke arah suit fabrikatornya ini. Ini kepecek aja, gokil.
Udah, dari situ yuk. Tiga. Kamu mundur dulu, oke? Tiga, dua, satu. Ah, sial dia. Jangan masuk. Jangan masuk, Agil. Jangan masuk. Lupa gue. Lagi recording, sabar.